gue lagi ada di Jalan Malioboro, lagi menyusuri Jalan Malioboro, menikmati suasana Jogja yang berbeda karena sudah nggak ada lagi kaki lima. Yang menurut gue sih dulu itu salah satu magnet kita pergi ke Malioboro ini ya, tapi sekarang teman-teman lihat sudah nggak ada, sudah dipindahkan para pedagang kaki limanya. Ada positif dan negatifnya juga, tapi dan gimana pun kita ikutin aturan yang telah dibuat sama Pemda sini. Yuk kita nikmatin aja. Project itu ramai kaki lima, menjajakan sajian khas berseleranya udah sedih. Di Jogja itu banyaknya pameran-pameran mengenai budaya, sejarah dan semacamnya ya, seperti itu teman-teman bisa lihat di sini. Dan saya orang yang suka dengan sejarah, makanya pas ada kebetulan termasuk dan teman-teman bisa lihat seru di sini. Kita bisa lebih mengenal lagi tentang zaman dulu, tentang Kerajaan Mataram saat masuknya Belanda di sini, sama kapal-kapal yang kita gunakan dulu saat sebelumnya penjajahan ya. Adalah
gagang pindahan dari emperan kaki lima di Malioboro, semua udah tertata rapi sekarang. Dari segi kenyamanan buat pengunjung, buat yang dagang juga lebih enak sih ya, lebih rapi. Tapi ya pasti setiap perubahan tuh ada efek positif dan negatif, tinggal bagaimana kita menyikapinya aja, oke? Kita lihat lantai paling atas, lantai akhir. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini ada 3 lantai, aksesnya pun dari bawah juga ada eskalator ya, untuk naik ya, turunnya tetap ada tangga. Tapi kalau di atasnya emang tidak seramai yang di bawah ya, ini bisa lihat. Ini tempat kulinernya, yang biasa ada emperan kuliner pindah, bagian pindah ke sini juga. Cukup lengkap ya. Positifnya di sini juga udah ada musola, jadi pengunjung juga nggak pusing lagi nyari tempat untuk ibadah ya, khususnya buat yang beragama muslim. Musola ada, cukup luas dan nyaman yang buat beribadah.